Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man wala amma ba'du. Kaum muslimin dan muslimat yang saya hormati, mari kita ucapkan alhamdulillah atas semua nikmat yang telah diberikannya kepada kita. Dan juga mari kita bersolawat kepada Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma salli wa sallim alaihi, kepada karib, keluarga dan sahabatnya sekalian. Judul ceramah saya adalah nilai ibadah puasa. Bagaimana teman-teman di rumah mau mendapatkan nilai puasa? Mau. Syaratnya hendaklah berpuasa selama 1 bulan, tidak boleh berhenti. Bagi kita yang tidak ada uzur, yaitu berniat di malam hari setelah salat isya atau sebelum tidur. Sebab niat itu sangat menentukan nilai ibadah kita. Firman Allah surah Al-Baqarah ayat 183. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Ayat tersebut menjelaskan bahwa berpuasa akan menjadikan manusia yang bertakwa. Mengapa? Karena kita takwa itu paling tinggi di sisi Allah. Tidak kalah penting, puasa sebagai media yang telah mendidik diri kita untuk menjadi orang jujur atau percaya diri. Misalnya, suka bohong, berubah menjadi jujur dan amanah. Lagi pula, orang yang berpuasa akan diampuni segala dosanya di masa lalu. Nabi bersabda, Man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa berpuasa di bulan Ramadan berdasarkan iman dan perhitungan, maka Allah mengampuni dosanya di masa lalu. Tapi hadis tersebut memberi syarat, harus puasa yang terjamin berdasarkan iman dan perhitungan, dalam artian meninggalkan hal-hal yang membatalkan puasa, menjaga lidah dari perkataan kotor, tidak membicarakan aib orang, tidak memfitnah, tidak mengadu domba, dan yang terbaik adalah membaca Al-Quran. Kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, ayo kita puasa mendapat nilai pahala banyak bukan sehelai. Ibarat makanan yang digulai, hidup di akhirat kita dibelai. Pantun berkata, burung pipit telan belalang, tak bisa raih bukan kepala, untuk sedikit dekan digalang, tidak puasa mati berkalang. Akhirnya ada kata terungkap, tidak utuh dan tidak lengkap. Nantikan saya tidak kualat, harapan doa dari tukang solat. Sebab kesalahan umumnya memulai yang tidak akan terulang terbengkalai. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أصعب كلمة بفكر فيها هي الكلمة اللي قلتيها إياها. أصعب كلمة بفكر فيها هي الكلمة اللي قلتيها. كيف قدرتي ما تخبيها بعيونك الحلوة؟